Sementara itu di Gambir, Jakarta Pusat, sebuah mobil sedan rusak berat karena menabrak separator busway. Kecelakaan terjadi saat mobil yang dikemudikan seorang wanita ini melaju kencang dari arah Gambir menuju Tugu Tani. Diduga sang pengemudi panik saat nyaris bersenggolan dengan kendaraan lain. Usai dievakuasi, mobil beserta pengemudinya kemudian dibawa petugas ke unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.